Terus bol. Kanan kanan. Adalah doa untuk keselamatan kita semua di dalam rangka memetri kampung bertemakan memetri kampung untuk membangun kerukunan. Kemudian setelah doa nanti akan dilanjutkan Panembromo bertemakan Panembromo tolak bala menuju miliran bangkit. Setelah selesai Panembromo, kemudian Regu Panembromo dan Motopan dipersilakan untuk menempatkan di barisan, kemudian akan segera nanti dimulai adanya prosesi kirab budaya di sini. Demikian secara singkat untuk prosesi urutannya. Kemudian sebelum itu perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mengapa RT 13 saat ini mengadakan prosesi gelar budaya ini adalah untuk mewarisi tradisi para leluhur di kampung Miliran yang saat itu setiap tahun selalu diadakan acara, waktu itu namanya Bersih Desa. Kenapa? Karena Miliran waktu itu adalah Kecamatan Umbul Harjo seluruhnya adalah ikut wilayah Kabupaten Bantul. Kemudian setelah itu baru bergabung menjadi wilayah Madya Yogyakarta. Miliran kemudian terbentuklah kampung-kampung. Dirinya adalah kampung Miliran, ada kampung Tahunan, ada kampung Semati. Itu waktu itu namanya adalah Rukun Kampung. Kemudian setelah terbentuknya kelurahan itu diikuti dengan terbentuknya RW. Kalau waktu itu Rukun Kampung, kemudian ada lembaga sosial RT, kemudian komunikasinya dengan mitra kerja pemerintah adalah RK, ketua RT, kemudian kecamatan sekarang yang pada waktu itu namanya Kapanewon. Kampung Miliran Pak 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 Pak
Amin.
diwening anggayu milirang maju wira sembolo kabeh sing modho nganggu kesadarane bali nek masa lalu no. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Budoyo saking RT 13 sampun saged kalampahan kebaing kawilujengan inji awet berkah saking Gusti ingkang Maha Wikan. Lan utawi menika Bapak Ibu ingkang kula tresnani, adik-adik kecil yang saya cintai, kita akan melakukan prosesi pemotongan tumpeng dalam rangka juga ada hubungannya dengan Menteri Kampung, Menteri Budoyo. Lan yang sangat jengkitos doyo sampun jumeneng sesepuh kita Bapak Warto lajeng Ibu RT di sampun wonten kelompok seni saking Mudo Samudro Pundong Bantul di sampun nyawisaken pribadinipun. Lan yang samangke semoga kali-kali kita lampahi pemotongan tumpeng ingkang samangke badhe kasto sepindah saking Bapak Suwarto minangka sesepuh kampung kaparingaken dumateng Ibu RT lajeng ing samangke saking Ibu RT kaparingaken dumateng anak-anak kita yang masih kecil ini semoga bisa memahami arti memetik budaya ing selajengipun. Kasumanggaaken sesepuh kita Bapak Suwarto anggenipun badhe potong tumpeng. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah salah satu wujud Menteri Budaya utami ibun, Menteri Dusun utami ibun, ruatan bumi. Ing samangke ing pangajab sageta bumi menika nuwuhaken bapak ingkang sae, nuwuhaken tanem tuh ingkang migunani pangapan kesangan kita. Lan ing medal menika sampun kaparingaken potongan tumpeng saking sesepuh kita dumateng Ibu RT. Supaya kebudayaan kita bisa dilanjutkan oleh pemuda-pemudi warga RT 13. Amin. Matur suwun menika. Demikian tadi Bapak Ibu prosesi publik dengan penyerahan ataupun pemotongan tumpeng ini sudah bisa kita laksanakan segala acara yang ada. Dan kemudian kami persilakan Bapak Ibu untuk bersuka cita, untuk beristirahat sambil beramah tamah. Untuk sekali lagi beramah tamah dengan menikmati makanan ala kadarnya, minuman ala kadarnya. Maka terugi jumateng rencang-rencang saking kelompok seni Mudo Samudro ije kelompok topeng ireng saking Pundong Bantul kasumangga akan anggenipun badhe ngabdi. Tetep dan utawi didhaharan lan unjukan ingkang sampun wonten kasumangga akan.